الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين اللهم كن معنا ولنا دائما يا أرحم الراحمين Tuan Pengerusi Majlis dan juga Pengerusi Surau Al-Hijrah Sebuah Takir Tuan Haji Adam dan seterusnya kepada Ahli Yang Kuasa Surau dan seterusnya kepada Imam Bilal dan seterusnya kepada Ahli Jemaah Surau, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka dapat kita baru-baru ni dapat menunaikan puasa sebulan Ramadan seperti mana yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum daripada kamu, semoga kamu bertakwa. Alhamdulillah kita berjaya menunaikan tanggungjawab melakukan ibadat puasa baru-baru ini sebulan, dan selepas pada itu kita menyambut hari raya, dan saya rasa tidak terlewat lagi lah untuk saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada hadirin dan hadirat sekalian. Maaf zahir dan batin kalau sekiranya ada kesilapan daripada pihak diri saya, manusia biasa, saya memohon kemaafan terutama sekali dalam tutur kata, dalam orang panggil kuliah maghrib yang sebelum daripada ini dan sebagainya. Semoga dengan kedatangan Syawal kali ini boleh mengeratkan lagi ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam di kalangan kita yang amat tergugat dengan kerenah-kerenah musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diharapkan hari raya inilah kita dapat menyambung semula silaturahim, menyambung semula ukhuwah persaudaraan Islam di sesama kita. Semoga dengan itu kita berjaya menjadi umat yang kuat, umat yang terbaik, khairu ummah seperti disebutkan dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada kebajikan dan kamu mencegah daripada kemungkaran, kamu beriman kepada Allah. Itu apa nama diharapkan kita menjadi umat tersebut. Dan kita mendoakan supaya kita dapat menyambung semua aktiviti-aktiviti ibadat yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Daripada bacaan Al-Qurannya, daripada zikir-zikirnya, daripada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada tahajudnya, daripada solat tasbihnya, solat duhanya, solat hajatnya, solat taubatnya, kita dapat teruskan agenda itu ataupun aktiviti itu dalam bulan Syawal dan seterusnya sepanjang kehidupan kita ni. Cuma yang tak boleh nak buatnya ialah sembahyang tarawih. Takkan nak sembahyang tarawih pula. Bulan Syawal sembahyang tarawih, kalau buat sini kau, jawab dia rekod dunia kau. Rekod dunia. Bahawa surah ni ada sembahyang tarawih pula untuk bulan Syawal. Tak ada lah. Dan saya pun mari gak tak imam sekali lah. Gak ngetuk tak imam sekali dengan pengusi-pengusi. Apa pula ke sembahyang tarawih dalam bulan Syawal ni. Dan hari raya ni merupakan hari yang dihadiahkan oleh Allah SWT kepada kita untuk kita bergembira seketika sambil-sambil kita bersyukur kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Taala beri hadiah hari raya. Walitukmilul iddata, kamu menyempurnakan bilangan puasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian kamu bertakbir kepada Allah, iaitu menyambut hari raya dengan takbir. Wa la'allakum tashkurun, dan semoga kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari raya ini adalah hari yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, tanda kita bersyukur kepada dia. Tanda kita bersyukur tadi kita bergembira dan sebagainya.
ya, di samping kita terus melakukan ibadat-ibadat yang sepatutnya yang kita lakukan. Dan dalam Islam ada dua hari raya yang terkenal, yang dipanggil sebagai Aidilfitri, hari raya Aidilfitri, dan yang kedua ni dipanggil sebagai Aidil Adha, iaitu hari raya Aidil Adha, hari raya haji. Dan saya terbaca baru ni, pas pada hari raya tu ada orang jepuk ceramah di satu tempat tu, maka saya pun duk fikir nak cakap bab raya ni, maka saya pun carilah satu kitab, terjumpalah satu kitab di rumah saya tu, kitab lamalah, yang berjudul Durratun Nasihin, yang dikarang oleh Syekh Uthman Khubawi, seorang ulama, seorang ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab tersebut dibincangkan satu perkara, iaitu fadilah ataupun fadail Aidilfitri, iaitu fadilah hari raya Aidilfitri. Yang menariknya dalam kitab tu disebutkan ada seorang tokoh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni adalah sahabat Nabi yang telah didoakan supaya panjang umur. Dah panjang sungguh umur dia, sampai 120 tahun umur dia. Dapat anak berderu, dapat cucu berderu. Dia boleh tengok anak-anak dia, cucu-cucunya. Oh, bahagia sungguh ni. Maknanya dia kalau balik raya kau penuh ada surah ni lagi lah. Anak cucu dia ramai. Iaitulah Rasulullah SAW mendoakan panjang umur dia dan ramai anak pinak dia. Memang sungguh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahawa dia ni ada saudara, kena saudara dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia orang Ansar, tapi dia ni ada saudara, kena saudara dengan Nabi sebelah nenek Nabi, iaitulah ibu kepada Abdullah. Orang panggil nenek sebelah ayah dia. Nenek sebelah ayah dia yang nama Abdullah. Jadi mak kepada Abdullah itu adalah daripada kalangan orang Madinah yang sabit pula dengan Anas bin Malik ini. Ada waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni dia mengatakan lil mukmin khamsatu a'yad. Bagi orang mukmin ada 5 hari raya. Oh, kita ingat kedua je. 5 hari raya. Di mana air raya-air raya tadi kita kena biar kita dapat air raya tersebut. 5-5 tu. Dan bila saya tengok 5-5 air raya tu tak masuk Aidilfitri. Dan tak masuk pula Aidil Adha. Dua raya ni tak masuk tau. Makna dia 5 hari raya ni kalau kita capur. Ni Anas bin Malik kata 5 hari raya. Ada bukan hari raya 5 hari tau. Mana 5 hari raya tu maksudnya hari raya ada 5. Anas bin Malik dia sebut satu-satu tu. Tapi tak masuk air raya Aidilfitri dengan air raya Adha. Maknanya dia kalau kita campur dengan Aidilfitri dengan Aidil Adha, maknanya dia 7 tau. Ke berapa? 7 lah. Sebab 5 campur 2. Takkan jawab 10. Jawab dia 7. Maka kita boleh simpulkan, kita ni keseluruhannya kita ada 7 air raya. 7 air raya. Di mana bila saya tengok ulasan yang dibuat oleh Anas bin Malik tadi tentang air raya ni, disebut 5, kita campur pula dengan 2 air raya Aidilfitri dengan air raya Adha, ada 5, ada 7. Maka saya boleh simpulkan, rupa-rupanya air raya atas dunia ni 3. Campur tadi lah, 5 dalam 7 tadi tu ada 3 air raya di dunia. Dan ada 1 air raya ketika mati. Ketika mati ada air raya. Warna pula air raya masa mati ni. Kan kita pakai sedih belakang. Ayah kita mati, mak kita mati, tokang kita nak tepuk tangan pula, mak mati dia dah, air raya dan sebagainya dah. Maka sebenarnya ada satu air raya ketika mati. Guana cerita nanti lah, saya terang lah. Kalau tidak, orang nak panggil kuliah maghrib lah. Kan guana. Dan ada 3 lagi air raya, 3 di dunia, 3 di dunia, 1 di tengah-tengah tu, antara dunia akhirat, orang panggil apa? Ketika mati. Dan 3 lagi hari raya di akhirat. Kita kena pastikan ketujuh-tujuh raya ni kita dapat. Kita dapat dan kita merayakannya. Kalau kita dapat 2 je, berat. Kalau 2 tu hala kat akhirat tu boleh tahan lagi. Takut 2 hak dunia ni lah. Akhirat kan nak raya mesti. Jadi kita kena dapat 7/7 raya. Jangan 2/7 ke 3/7 tambuh. Kita nak semua. Kalau tidak, kita tak berjaya lagi.
Jadi hari raya pertamanya ialah, kalau kita capur-capur tadi, kita sebut di dunia ni ada tiga hari raya. Hari raya tiga di dunia ni, yang pertamanya ialah hari raya Aidilfitri. Sebelum tu saya nak sebutkan makna apa raya ni. Raya ni adalah hari jaizah dia panggil. Apa makna jaizah? Hari jaizah ni maksudnya adalah hari kelepasan, hari kegembiraan, hari kesyukuran. Hari kita sambut hari tersebut kerana kita telah berjaya menunaikan perintah Allah dan kita berjaya melepasi ujian Allah. Itu panggil hari raya. Maka kalau kita tengok pada itu, Aidilfitri, hari raya Aidilfitri ni memang patut kita sambut sebab kita telah berjaya melaksanakan perintah Allah yang penuh dengan ujian. Betul tak? Puasa ni ujian. Air orang tak tahan, pukul 10 minum air dah. Betul tak? Bukan pukul 10 minum air tak puasa terus. Begitu. Ada seorang tu tua dah, hamba tanya. Nampak dia makan, hamba tanya, tak puasa. Dia kata puasa dah 3 hari. Tanyalah 3 hari tu mana? Sekarang hari dia capur 2. Sekarang hari, sehari. Jadi 6 hari tu adalah 3 buat puasa. Bahan rambak. Tak, dia kata dah. Nak ceritanya ramai juga tak puasa. Tapi alhamdulillah kita puasa. Bila kita puasa, kita layak merayakan Aidilfitri. Hari Aidilfitri ni hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Tuhan suruh kita sambut dan Nabi pun sambut dan ada tata susila dia, tata susila sambutan hari raya tersebut. Itu makna dia, hari raya tu memang wujud dalam hadis Nabi terutamanya, dan cara sambutan itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita berjaya berpuasa, melakukan perintah Allah yang penuh dengan ujian, maka kita sambutlah hari raya Aidilfitri. Satu, alhamdulillah baru ni kita raya dah. Cuma raya tu berlebih. Sepatutnya hari raya sehari lah. Sepatutnya M. Nasir kata satu hari dia hari raya. Tak, kata dah. Hari je raya. Kita bahang raya apa puluh hari ya, kita kata dah. Bolang raya. Tak apalah, tak ada masalah. Kita raya hak yang betul-betul raya sehari je. Hari raya kedua, saudara-saudari, adalah hari raya Aidiladha. Sebab apa? Sebab hari raya Aidiladha ni, dia ada kaitan dengan tugasan manusia yang sangat berat. Mengerjakan haji. Mengerjakan haji ni berat sebenarnya. Walaupun 5 hari je. Tapi 5 hari tu berat tu. Dengan pakai ihramnya, dengan baunya, tak boleh nak pakai minyak wangi tak boleh tu. Dengan duduk di Arafahnya, duduk di Arafah, kot, lening lah, lega sikit. Ada pokok-pokok dan sebagainya. Dulu panah gitulah. Dengan tawafnya. Cerita tawaf ni banyak sangatlah. Orang terlepas. Orang besar, orang kecil terlepas. Orang besar-besar, orang besar-besar. Orang panggil pakcik tangan kalau sesak tau. Apa dah? Nak buat guna? Memang tawaf ni pasti dia dah terlepas. Pokgak semua lepas belaka tau. Tak, umpamanya. Dengan susahnya kita kata melotonya. Susah tu. Terpaksa kena pergi mabitnya, pergi ke Muzdalifahnya dan sebagainya. Maka susah tu. Maka kesusahan tadi Allah Ta'ala balas dengan satu hadiah. Orang panggil Aidiladha. Maka kita kalau nak buat haji pun kita sambut juga. Tetapi dengan satu pengorbanan. Orang panggil kena buat korban, ibadat korban. Orang panggil apa tu ibadat korban tu? Sembelih lembu ataupun sembelih kurban ataupun sembelih kambing ataupun biri. Dah, begitu. Itu air raya kedua. Maka kita masuk air raya yang diulas oleh Anas bin Malik tadi. Air raya ada satu lagi atas dunia ni. Iaitulah hari raya atas dunia ada satu lagi. Nama dia ialah Al-Yawmul Ladhi Biamur apa? Al-Yawmul Ladhi Marral Mu'min Walam Yuttat Alayhi Zambun Fahuwa Yawmul A'in, kata dia. Iaitulah hari yang seseorang mukmin itu tak pernah, tak tertulis pun dia buat jahat hari itu. Atas hari raya. Faham maksud saya tak? Hari itu, start daripada garik tadi, dia ke start garik tu ke hari, macam garik ni, ke hari Sabtu dah ni. Tak, start ada garik tu. Siapalah garik esok, sikit pun malaikat tak tulis kejahatan dia. Ngupak dok, kata korang dok, nipu dok, dok belaka. Dok belaka ni. Maka hari itu adalah hari raya ke dia. Tapi dia sedar. Dia tak tahu yang dia tak ada dosa. Kalau dia tahu dia tak ada dosa, dosa dia. Sebab apa dia panggil ujub? Tak?
Dia panggil ujub. Ujub ni bangga diri. Oh, aku hari ni tak dosa. Alhamdulillah, tak dah. Kita tahu kita tak dosa tu satu dosa dah. Okey, ha begitu. Jadi makna dia hari itu tak ada dosa langsung. Ha, macam mana dikatakan hari raya? Sebabnya ialah apabila seseorang tidak melakukan dosa, ada satu perkara yang berlaku pada diri dia. Iaitu apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Ada malaikat yang akan beri semangat kepada dia. Kita tidak dengarlah suara malaikat tu, tapi malaikat beri semangat ke dia. Alla tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan bimbang, jangan takut. Teruskan kehidupanmu. Apa maksud dia? Kata seorang ulama, nama dia Syekh Muhammad Said Tantawi dalam tafsir dia, nama dia tafsir Al-Wasi. Dia kata dimaksudkan dengan alla takhafu wa la tahzanu, malaikat beri semangat ni, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Tu maksud dia apa? Maksudnya ialah ketenangan jiwa, jiwa tenang. Neh. Ha ni innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang beriman kemudian dia istiqamah melakukan amal baik, kalau kita bandingkan dengan apa disebut tadi, tak ada buat dosa, maka malaikat akan turun, malaikat beri semangat kepada dia. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan bimbang, jangan takut. Maksud apa? Kata Syekh Muhammad Tantawi, jiwa tenang, jiwa tuang tenang. Ha, itu hari raya tu. Maknanya siapa yang tak buat dosa satu hari tu, insyaAllah dia akan tenang je jiwa dia. Dia rasa lapang je jiwa. Orang kata benda apa pun tak ada masalah, sebab kepergantungan dia dengan Allah terlalu kuat gitu. Ha, tu hari raya dia. Dia rasa tenang gitu. Tak? Jadi hari raya tu kita tak tahu lah. Allah dia yang tahunya. Tetapi kita dapat rasa melalui ketenangan. Lagi kurang dosa, mungkinlah ada juga dosa sikit, kurang sikit dia punya martabat ketenangan tadi. Kalau tak ada dosa langsung, tu ke hari raya tu. Itu orang tu dah orang panggil apa nama? Orang tu dia anggap sebagai orang yang mendapat kebahagiaan. Sebab tu saudara-saudari, kalau kita baca sirah bro, herang tak saudara-saudari? Bapa nabi-nabi, tak kira nabi mana pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi benda-benda pun, Nabi siapa-siapa pun alaihi wassalatu wassalam, herang dok kita bapa mereka ni boleh istiqamah dan boleh berdakwah walaupun ditentang begitu hebat oleh musuh-musuh Islam. Kalau nak kira dok, Nabi Nuh berapa tahun tu? 950 tahun berdakwah. Oh, bayangkan 950 tahun berdakwah. Ha. Kemudian dengar kalau dakwah tu diterima tak apa. Sebab ada riwayat kata hok naik kapal tu 80 orang. Faham tak 80 orang? 80 orang, 80 orang je lah orang Islam. Hok lain dah masuk kapal. Maksudnya 950 tahun ada 3 generasi yang masing-masing beri pesanan kepada anak masing-masing, jangan ikut orang ni. Orang ni tu maknanya Nabi Nuh. Ada riwayat dalam tafsir saya tengok mengatakan bahawa seorang anak dia pesan kepada anak dia, kalau mau jumpa orang ni, mau jangan ikut ni orang gila. Ha, sebagaimana Toki mau pesan kat aku dulu. Faham tak? Toki mau pesan kat aku, jangan ikut orang ni orang gila. Mana Nabi Nuh tu lah. Ha, 3 generasi daripada Toki sampai ke cucu. Oh, bayangkan menentang dakwah Nabi Nuh. Yang beriman hok naik kapal tu 80 orang paling ramai setakat ni. Tak jumpa lagi 100 orang. Wallahu alam lah, takut ada tafsir kata 100 orang. Tak. Riwayat kata 10 orang pun ada. 10 orang je yang masuk dalam bahtera Nabi Nuh. Ha, dia ada 7 tekad tu. Ha, hok tekad-tekad lain tu ialah binatang-binatang. Ha, itu lah cerita macam-macam tu. Cerita hok tu sedap tu. Cerita hok dalam kapal tu. 4 hari 4 malam tak cerita tu. Sebab tapi Israelia. Kebanyakan yang hadir lemah. Okey. Saya nak cerita saudara-saudari, bapa Nabi Nuh, takut benar kita tengok Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad SAW ni teruk kena tu, berdakwah begitu begini, kena digelar orang gila, digelar tukang sihir, digelar apa pemecah masyarakat. Sahabat-sahabat dia kena seksa, orang nak bunuh dia, Abu Jahal pernah letakkan perut binatang atas badan dia. Tak? Pernah cuba dia dicekik oleh Abu Jahal. Macam-macam kena. Sebab apa Nabi Muhammad SAW tak jadi benda? Faham tak jadi benda? Maksud tak jadi benda tu, maksudnya dia teruskan dakwah dia tu. Pelik tak rasa? Tak tahu lah, takut tuan-tuan dah rasa tak pelik. Kalau kita baca sirah, pelik. Kalau perjuangan manusia biasa ni, aguh gila tu. Kalau bukan Nabi lah.
Dah orang kata macam-macam ni. Emosi terganggu. Lama-lama stres. Tidak? Tetapi Nabi Muhammad SAW tak ada apa-apa. Nabi Nuh tak ada apa-apa walaupun 950 tahun. Apa tu? Sebab apa yang begitu kuat Nabi-Nabi alaihimussalam. Sebab tadilah. Allah takhafu wala tahzanu. Sebab Nabi-Nabi ni tak dosa ke tak? Bila tak dosa, hari-hari raya. Faham tak maksud saya? Bila hari-hari raya, apa makna dia? Hari-hari tenang jiwa. Bila hari-hari tenang jiwa, maka kenapa? Hari-hari boleh melaksanakan perintah Allah SWT dengan baik. Tak rasa kecewa sangat, tak rasa teruk sangat, tak rasa stres. Tak rasa apa? Sebab apa? Sebab tiap-tiap hari mereka ni raya. Sebab tidak melakukan dosa. Saya nak beri bayangan. Kita ni kalau kita tak buat dosa satu hari tu, Tuhan akan beri hadiah kita tenang je jiwa. Jiwa kita tenang, suka tolong orang, mudah senyum. Tak? Orang panggil mood baik tu. Mood baik sebab kita buat dosa tu, hari raya tu. senyum balik hari raya gua ini. Mesti dah buat dosa ini. Begitu. Tapi kita dah tahulah kita buat dosa ke tak, kita serah kepada Allah. Yang pentingnya ketenangan jiwa tadi sebagai balasan. Itu hari raya sebenarnya bagi orang mukmin. Ni atas dunia. Berapa dah hari raya? 3. Hari raya keempat. Tahun depan pula orang bercerita. Ke mana? Ke perhabis lalu lah. Tak, kita kata hari raya keempat ni saudara-saudari adalah hari raya pada masa nak mati. Bukan masa nak mati, masa mati. Tak maaf saya. Kata Anas bin Malik, iaitulah al-yawmul ladhi. Al-yawmul ladhi yakhrujul mu'min minad dunya bil imani wasyahadah. Iaitulah hari seorang mukmin itu dia keluar daripada dunia, dia tercabut roh dia dalam keadaan dia tetap beriman dan dia tetap bersyahadah, iaitulah dia pegang dengan syahadah dia dan dia tetap dengan istiqamah dia, amal soleh dia. Ni air raya tu. Orang yang berjaya ni mati, dia mati dalam keadaan beriman, mati dia dalam keadaan Tuhan ampun dosa, mati dalam keadaan husnul khatimah, bersih. Ni hari raya. Tuan-tuan dan puan-puan nak bayangkan raya tu macam mana? Iaitulah dikatakan malaikat akan datang menyambut roh dia keluar. Tu. Malaikat sambut roh dia tu, lalu malaikat bukus roh dia tadi dengan kain kapan yang dibawa daripada syurga dan dibawa ke tempat yang selayaknya. Hari raya sungguh tu. Malaikat sambut, ada kain kapan daripada syurga. Allah, sedak-sedak sungguhlah. Memang raya sungguhlah. Ini. Tetapi nak boleh ke mati beriman? Mati beriman, mati dalam keadaan syahadah ataupun mati selamat daripada buat jahat ni, payah tu. Tu kita kata hari raya tu, ujian. Tak? Kalau kita berjaya atas dunia ni, melaksanakan segala perintah Allah, insya-Allah tak kenala tu kita nak sambut hari raya tu. Bila? Masa hari mati. Biar orang lain nangis pun. Memang orang lain nangis kita mati tau. Bini kita nangis, wah-wah dah. Anak-anak kita nangis, Allah, ayah mati dah. Dah. Cucu kita nangis, Allah tak pergi mati dah. Dah sebagai dah macam ni dah. Makna sedihnya, buat doa, buat mendapa, buat tahlil apa semua dah. Memang sedih. Tapi kita yang mati ni, kita sambut air raya benarnya. Iaitulah hari kemenangan. Kerana kita berjaya keluar dunia ini dalam keadaan kita dapat tiket masuk ke dalam syurga pas pada ni. InsyaAllah. Dapat naik mat kubur bukan masuk syurga ke ni. Syurga jauh dah. Tiket ke syurga tu saya kira tau. Nikmat kubur saudara-saudari. Nikmat kubur ni kalau kita baca, sedap pada atas dunia ni. Kita hidup atas dunia ni kita rasa lapang luar dunia tau. Daripada kita tengok sungai, tengok laut luar je. Kalau kita masuk dalam kubur saudara-saudari, kalau kita dapat nikmat kubur dengan lapu-lapunya, Allah molek, sedap dalam kubur ni benarnya. Cuma nak mati tu sakit lah dulu. Sakit tu masih dia dah orang panggil sakratul maut. Sakit imbuh lepas pada tunya. Sebab kita akan dapat nikmat kubur. Dan selepas pada tu insyaAllah kita akan dapat nikmat syurga pula. Selepas masuk ke alam yang kedua. Yang dipanggil sebagai alam akhirat saudara-saudari. Itu air raya tu. Tapi syarat dia ni lah. Saudari-saudari tahu dah dekat nak mati ni. Allah. Itulah masa syaitan-syaitan bekerja keras. Masa kita nak mati ni syaitan kerja keras, saudara-saudara. Kalau kita dah belajar sifat 20, kalau kita dah kenal Tuhan, kalau kita tidak ada amal soleh, kalau kita tidak ada pertahanan akidah ahli sunnah wal jamaah, aruh
Arus mati ai. Jangan nak bila malam nak sebutlah. Eh? Orang kata mati molek je orang ni tenang. Tapi hakikatnya dia pergi sahut seruan syaitan yang merupakan diri sebagai ayah dia ke mak dia ke siapa-siapalah yang mengatakan mutta alal yahudiyah fa innahu khairul adyan, mutta alal nasraniyah fa innahu khairul adyan. Matilah kamu dalam agama Kristian sebab agama Kristian tu baik sekali. Matilah kamu dalam agama Yahudi sebab Yahudi tu molek sekali dan sebagainya. Ha, tengok. Kalau kita tak ada sifat 20, kalau kita tak ada iman, kalau kita tidak ada istiqamah, semayang kadang-kadang rasa nak semayang, semayang. Tak rasa nak semayang, tak semayang. Puasa 15 hari je. Nah, maka gua ni cerita. Ha, bimbang tu. Bimbang takut kita termakan hasutan syaitan. Kita tak boleh nak raya. Ha, kita mati dalam keadaan kekufuran. Memang dah. Dari segi mayaknya kita ambil orang tu, kita mandi lah. Tapi hakikatnya dia Kristian. Ha, kita tak tahu. Betul tak? Ha, jadi sebab tu berhati-hatilah. Dan kalau kita berjaya keluar nyawa kita dalam keadaan beriman tadi, kita sebenarnya menyambut hari raya, kata Anas bin Malik. Ha, tu. Berapa dah hari raya? 4. Ha, 3 lagi guana. Kita bikin ustaz lain yang terang tau. Malaysia. Ke guana. Eh? Saya terang 4 lain pula ke lagi. Ke guana. Kena perhabis kau masuk ni Facebook. Dah. Okey, saya perhabis. 3 lagi. 3 lagi saudara-saudari ialah Al-Yaumu. Al-yawmul ladhi yujawizu as-sirat, iaitulah hari seseorang mukmin itu berjaya. Ha, berjaya apa? Berjaya melintasi, berjaya meniti siratal mustaqim, titian siratal mustaqim ke akhirat. Dah buat apa? Dah berjaya ada ke? Allah tu belambak. Hak tu yang banyaknya. Hak tu yang kita bimbangnya. Ada ada dalam kitab ni Tarwiyul Qulub, dia kata apa, kalau 100 orang, 100 orang nilai dia, 100 orang, 99 orang tak berjaya, seorang je berjaya. Ha, begitu bahaya tu benarnya. Sebab dia berdasarkan kepada amalan kita, bukan setakat iman saja. Iman ada dah, tapi amalan tak berapa, dosa banyak, banyak lagi maksiat pada buat pahala. Ha, ning. Tapi dia mati dalam keadaan beriman, alhamdulillah dia tu. Tapi dia niti tu jatuh kok. Jatuh tu bukan jatuh saja. Jatuh dalam neraka. Ha, jatuh dalam neraka. Jadi hari kalau kita berjaya lalu dukuk apa nama ni titian siratal mustaqim tadi, berjaya bila masuk, bila habis tu tempat tu, ha, masuk syurga lalu lah. Eh, ha, hari itu adalah hari raya. Ha, sebenarnya raya. Jadi berapa dah hari raya saudara-saudari? Ha, berapa 5 tu. Neh. Ha, begitu. Sebab tu saya nak sebut ni, nak sebut banyakkan buat pahala. Anak titian siratal mustaqim dia laju tu, dia berdasar pada pahala kita. Kalau pahala kita kurang, gerak kurang. Bimbang-bimbang tu jatuh ya, waktu. Waktu yang bimbang kali. Kurang tu kuranglah. Jatuh tu, hak bimbang besar sekalinya, jatuh tu. Eh, sebab dia adalah lebih halus daripada daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang lagi. Dia punya titian siratal mustaqim, nak lalu guana tu. Jadi sebab tu ada orang yang lalu dengan macam kilat. Ada orang yang lalu macam angin. Ada orang yang berkenderaan. Ha, yang berkenderaan ni siapa? Ha, kenderaannya ialah orang yang melakukan ibadat korban. InsyaAllah. InsyaAllah katanya dalam satu hadis, azimu dhahayakum fa innahu fa innaha matayakum fis sirat. Iaitulah kamu hendaklah memuliakan, ha, memuliakan apa nama ni korban kamu, sebab binatang korban kamu, sebab binatang korban kamu itu akan menjadi kenderaan kepada kamu atas siratal mustaqim. Ha, ada kenderaan tak? Ha, jadi sebab tu jangan kedekut eh saudara-saudari. Kalau sampai raya haji, kalau kita ada piti lebih, kalau piti tak lebih tak apalah, tumpukan kepada keluarga kita masing-masing tak? Kalau adalah piti lebih, bolehlah RM600 sekali tahun ni, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali kita buat tubik lah RM600 untuk masuk ibadat korban, masuklah. Tapi syarat dia dengan ikhlas. Jangan nak nunjuk-nunjuk. Bukan kerana nak makan daging. Ada kot niat nak makan daging. Tak, ada jadi kot. Kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Makan daging, tak makan daging tu diam. Tak. Kalau ada, iyalah. Kita ambil kat orang dulu. Kalau ada lebih, iyalah. Kita ambil lah sikit. 1/3 umpamanya. Daripada ibadat korban, daging korban yang kita lakukan. Ha, itu. Saya nak katakan itu adalah hari yang, itu adalah alat untuk kita naik kenderaan supaya laju atas siratal mustaqim. Jadi macam mana nak derah ni, nak selamat tu, kena banyakkan pahala. Sebab tu saya pesan pada diri saya. Saya pesan pada diri saya, saya pesan pada semua sekali ni, banyakkan amalan sunat.
Nah, jangan kita berkira sangat. Aku baca Quran petang ni, tak pagi dia baca dah. Nah, jangan fikir gitu. Nah, ada masa kita baca Quran. Kalau boleh bukan ada masa, kita buat masa untuk baca Quran. Ha, lain tu. Buat masa untuk baca Quran lain dengan ada masa baca Quran. Hak mana hak baik-baiknya. Kita buat masa untuk baca Quran. Kita buat pula. Quran ni mesti habis satu juzuk satu hari. Umpamanya lah, bukan Quran saja. Benda-benda lain sekali. Sebab saya selalu sebut dalam ceramah-ceramah saya bulan Ramadan baru ni dah. Iaitulah pahala baca Quran. Contoh baca Quran. Pahala sangat besar saudara-saudari. Sebab dalam hadis kata, man qara'a min kitabillah harfan. Barang siapa yang baca dalam kitab Allah satu huruf, falahu hasanah, maka dia dapat satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu pahala tadi akan dikali dengan 10. Oh, main tu. Maknanya kalau saya baca alif lam mim lebih kurang dalam 2 saat saya sebut. Dalam 2 saat tu saya dapat 30 pahala. Suara. Banyak tu 30. Bukan 30 ya. Ha, 30 pahala. Pahala dia besar lagi. Nah, tu. Besar pahala ni. Bayangkan kalau saudara-saudari baca tamat Quran, sutir Quran tau. Kalau kita sutir Quran tamat, saudara-saudari telah baca berapa? 323,671 huruf. Oh, banyak tu. Jumlah huruf dalam Quran ni 323,671 huruf. Cuba saudara-saudari kali dengan 10. Dapat berapa? Bukan 3.2 juta. Betul ke tak? Betul tak? 3.2 juta boleh. Ha. 3.2 juta. Kalau kita baca bulan puasa baru ni lah, kita baca setiap hari. Setiap hari kita baca sejuzuk. Maknanya 323,671 huruf bagi dengan 30, kita akan baca satu juzuk purata dia adalah 10,790 huruf. Lebih kurang lah. Ada dia punya belakang tu. 86 ke 8 gitulah, lebih kurang tak? Okay. Iaitulah 10,000 berapa dia? 10,790 huruf. Purata dia. Purata satu hari kita baca. Kalau kita baca sejuzuk hari. Tuan-tuan dan puan-puan kali dengan 10. Dapat berapa? Bukan 100,000 lebih. No, betul tak? 100,000 lebih. Kalau kita baca satu juzuk satu hari, kita dapat 100,000 lebih pahala. Bayangkan 100,000. Tak sama dengan 100,000 bitih lain. Nah, dia 100,000 lebih kita dapat pahala daripada satu juzuk. Ha, bayangkan makna besar sungguh pahala. Katakanlah baru ni bulan Ramadan, kita dapat habis satu juzuk tulang malang tu malang itu kodok. Jangan kali dengan berapa-berapa dakwa kali. Oh, dah tahu nak kali. Oh. Ramaknya berapa? Triliun tak tahu. Oh. Oh, macam kita baca Quran 83 tahun 4 bulan. Oh, besarnya pahala tu. Dah. Dan dalam bulan Ramadan kalau baru ni, dia bukan kali dengan 10, kali dengan 70. Ha, kali dengan 70. Maknanya 10,790 kali dengan 70. Berapa? Tak kira, tak ada kira. Tak kira diri. Ha, berapa? Berapa lah? Dia kurang. Dalam 700,000. Ha, 700,000 lebih tak? 800,000 lah kita top. Lebih kurang lah. Ha, 800,000. Sedara-sedari. Bayangkan besarnya pahala. Jadi sebab tu, kita ni nak lalu Siratal Mustaqim tu. Nak lalu titian Siratal Mustaqim. Banyakkan pahala. Kita banyakkan baca Quran. Banyakkan zikir. Banyakkan semayang. Semayang duha jangan tinggal. Semayang tahajud jangan tinggal. Biar 2 rakaat apa lah. 22 giyah. Sebab apa? Dah bangun pukul 5 suku sama. Dah apalah, dang lagi. Dang lagi. 5 suku boleh 2 rakaat. Kemudian tambah segi. Tambah 3 rakaat lagi kalau dang. Kalau tak dang, tambah 1 rakaat lagi semayang witir. Dah apalah. 1 rakaat boleh dah mazhab Syafi'i. 3 mazhab kata kalau kita buat 1 rakaat untuk semayang witir makruh. Kena buat 3 paling kurang. Tapi mazhab Syafi'i kata 1 rakaat cukup dah boleh pahala. Bayangkan. Maknanya kalau kita tak dang, kita bangun pukul 5 suku umpamanya, kita boleh semayang 2 rakaat, tambah 1 rakaat GWT, okey dah tu, beres dah tu. Banyak pahala tu, besar tu. Bayangkan, 2 rakaat kita semayang di waktu malam, dia boleh menyebabkan kubur kita cerah. Kubur kita cerah. Kita kata dah, Allah cerita buat kubur, kita mati lagi. Kek-kek kau mati kan? Kek-kek mati, ke 10 mati mana? Nah, kata dah. Pukul 10 mati, pukul 3 tanang, kau nak cerita?
dah. Ha, ataupun pukul 10 esok pula tanam. 24 berapa jam? 12 jam pula dah umpamanya dah. Ha, mana tahu kita tak tahu kita mati bila. Jadi sebab tu kita buat amal, amal banyak. Iaitulah banyakkan koleksi pahala kita sekarang ni antara tujuan kita nak sambut air raya. Masa mana? Apabila kita berjaya melintasi siratal mustaqim tu. Itu satu cabaran yang cukup hebat. Tak boleh siapa-siapa tolong kita. Anak kita nak tolong tak ada lah. Bini kita nak tolong tak ada lah. Boh kita jabat nak tolong tak ada lah. Tak ada. Puak kita nak tolong. Tak ada yang boleh tolong amalan kita pahala banyak mana kita dapat daripada amalan kita atas dunia. Nak dapat pahala tu pula cabaran pula segi tu. Kena ikhlas. Allah, payah. Kena ikhlas pula. Tak boleh buat amalan kerana apa? Kerana nak suruh orang puji. Kerana apa? Kerana aku rasa aku dengan Tuhan dekat sangat toh ni. Tak? Rasa sedap umur. Rasa diri dia ni beres je tak? Ha, tu ujung. Ha, jadi banyak cabaran. Dan nak buat guna? Niatkan Allah. Aku nak cari pahala. Aku nak dapatkan orang panggil keredaan daripada Allah. Aku nak tunaikan tanggungjawab aku sebagai hamba Allah. Ha, niat gitu insya-Allah. Akan dapatlah pahala kita. Ha, tu. Saya bimbang ada ke orang tak? Dia semayang tahajud kamai 20 rakaat pula situ. Tak. Dia semayang orang panggil mendapa pagi-pagi tu semayang duha. Tak. 8 rakaat pula situ. Semayang witir 11 rakaat pula situ. Tak. Semayang hajat sok kira semayang hajat hukmu. Tak kata-kata dak. Doa sok kira kat tangan hukmu. Kuatnya doa tapi tak ada keikhlasan, ikhlas tak ada dalam hati. Tak jadi benda kok. Eh, jadi kena ikhlas kepada Allah. Bukan tu, itu satu perjuangan padanya. Kita jangan cakap benda-benda tinggi lah. Cakap benda rendah gini dah. Kalau kita kata dah. Cakap kita ni. Bekalan kita ni. Kalau seorang tu baik. Seorang dapat pahala banyak. Seorang ikhlas. Dua orang, tiga orang. Bayangkan satu. Ha, satu tamang kita ni. Semua orang ikhlas belaka. Masya Allah. Cerah masa depan Islam, saudara-saudari. Tak. Tak payah nak cakap banyak-banyak. Tak cakap nak tinggi-tinggi. Tak. Kita pakai sistem apa? Sistem. Aqimu daulatal Islam fi nufusikum. Taqum daulatul Islam fi ardikum. Kamu tegakkan negara Islam dalam diri kamu. Tegakkan negara Islam dalam diri kamu dulu. Tegakkan negara Islam dalam diri kamu ni maksudnya. Buat amal-amal dulu. Kuatkan iman kamu. Kuatkan hubungan dengan Allah. Taqum ardul taqum. Apa nama ni? Daulatul Islam fi ardikum. Akan tegaklah sebuah negara Islam di bumi kamu. Nah, ha, gitu. Kita nak atas dunia ni kita dapat kuasa memerintah sebenarnya. Sebab kita banyak tanggungjawab nak laksanakan hukum Allah. Banyak dalam Quran tu hukum-hukum yang perlu kita laksanakan. Kita nak kuasa. Tak? Siapa-siapa ni orang Islam. Tak kira parti, tak kira benda. Kita nak kuasa. Macam mana punca kekuatan kita. Apabila kita dah orang panggil dapat kuasa. Dapat melaksanakan perintah Allah. Kekuatan mana ni? Kekuatan pada dalaman. Ibadat kita tu. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang cakap sedap, saya nak ke agama, saya nak kepada hukum Allah, saya nak pada Islam, saya nak negara Islam. Mayang bandau. Ha, gua nak cerita. Semayang. Ba memang dak bukan mengatuk ilah. Dak cerita dah. Semayang kat mana? Semayang di rumah. Semayang di rumah ni bukan semayang Jumaah lah. Dah. Ha tu. Semayang. Ada tak semayang ba'diyah? Ada tak semayang qabliyah? Rawatib ada tak? Tak ada. Macam mana tu? Ada tak semayang duha? Tak ada juga. Allah. Puasa nak lepas dah. Puasa Ramadan pun tinggal hari. Dah umpamanya. Ah, tu tak kuat dah jiwa dah. Kita nak kekuatan jiwa. Hak ni lah pucuk orang Islam jadi kuat. Nah, kalau kita pakak di orang panggil di ni orang panggil taman kita. Saya di kawasan losong saya. Orang ni orang Islam jadi kuat insya-Allah. Musuh-musuh Islam, Zionis apa semua tak berani. Tak dapat mengalahkan kita. Sebab kita ada kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa ni lah yang ada pada 313 orang tentera Badar yang dapat mengalahkan 1,000 orang. Itulah puca dia. Puca ni dalam. Kekuatan dalam mal. Iman yang kuat. Hubungan dengan Allah yang kuat. Tahajudnya. Dengan amalan-amalan sunatnya. Dengan orang panggil witirnya. Dengan orang panggil semayang taubatnya. Dengan selawatnya. Dengan baca Qurannya. Ha, kekuatan ni yang perlu ada pada kita semua. Okey, air raya ke berapa tau? Kelima. Ada berapa pergi raya? Nak isa tau. Orang lain pula terang. Tak, saya terang lagi. Dua lagi. Air raya. Air raya yang keenam ialah Al-Yawmul Ladhi Dakhalal Mu'min Al-Jannata Wayanju Wayanju min wayanju minal jahim.
fahuwa yaumil aid, iaitu hari orang mukmin masuk ke dalam syurga dan dia selamat daripada api neraka. Ha, tu hari tu air raya. Faham tak maksud saya? Dia masuk dalam syurga, Allah alhamdulillah tak kena masuk neraka mujurnya. Ha, gitulah. Nah, hari itu adalah hari raya. Hari pertama masuk syurga tu air raya. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak masuk syurga tu mana? Berebu. Kalau ikut dalam kitab ni, aku Datuk Memin yang baca tau. Masa masuk syurga berebu. Izdiham. Izdahamu ni maknanya dia apa? Berebu-rebu macam jam. Aku nak masuk dulu, aku nak masuk dulu, aku nak masuk. Oh, aku masuk. Itu nikmat mah. Berebu nikmat tu. Faham tak? Ah, berebu. Berebu tu jadi satu nikmat pula. Ah, aku dulu, aku dulu, aku dulu. Tak? Berebu pula ke kan? Kita insyaAllah kita berebu situ tak apa. Tak? Jangan berebu teket online tu. Tak? Berebu kau tak apa. Kau waktu jangan kelip. Tak? Kata-kata kan? Eh, bila terang masuk fan ni, mak berebu lah. Tak kata-kata tak? Jadi saya nak katakan, hari tu air raya, siapa berebu apa? Allah, tak dadang je ni. Apa biarlah. Sehingga ada dalam satu hadis, satu hadis do'ah. Hadis do'ah lah ni, hadis ni. Mengatakan, berebu tak berebu, siapa malaikat masuk campur tangan. Sehingga malaikat panggil 4 orang tak? Ada katakan 4 orang. 4 manusia ni berebu. Kata aku dulu. Kau ni kata aku dulu. Kau ni kata aku dulu. Kau kepak kata aku dulu. Malaikat masuk campur tangan. Lalu malaikat. Empat-empat orang ni, seorangnya orang alim. Yang keduanya orang mati syahid. Yang ketiganya, orang kaya. Orang kaya yang membelanjakan harta daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat pun dia ingat orang mendapat. Dia, ha, adalah orang mana. Tak ingat dah orang keempat. Tak apalah. Eh? Ada empat-empat orang ni. Orang yang orang alim. Orang alim kata, aku nak masuk dulu. Orang kaya kata, aku masuk dulu. Aku layak sebab aku membelanjakan harta ku pada jalan Allah. Ha, harta banyak tapi semua ikut Islam belaka. Orang ni kata, aku mati syahid. Ha, aku mati syahid. Aku dulu. Ada segi yang tak ingat. Nih, biarlah mengaku awal-awal tak ingat segi. Hadir tu eh pun. Empat orang. Maka, bila berebut-rebut tadi, maka malaikat Jibril pun tanya. Nih, orang mati syahid, apa awak kata awak dulu? Sebab saya mati syahid. Nah, daripada mana awak tahu ni awak mati syahid ni? Mati syahid tu awak tahu mana tentang kepentingan berjihad tu? Daripada orang alim, orang alim cerita. Maka malaikat kata orang alim dulu lah masuk syurga. Ha dah. Patu dia tanya pula orang yang berharta, apa awak kata awak masuk syurga dulu? Saya membelanjakan harta saya pada jalan Allah. Zakat tak kira dah zakat ni. Dah, habis jalan harta saya digunakan untuk ini, untuk itu. Dan kalau saya simpan pun simpan kerana Allah. Simpan untuk nafkah. Simpan untuk zuriat. Simpan cara halal. Dah, saya layak masuk syurga. Saya dah lepas belaka dah tu. Hisab lepas belaka dah tu. Saya layak. Saya layak dulu. Bukan senang tu. Lalu, daripada mana awak tahu tu? Zakat. Tahu daripada mana tu tentang pengurusan harta ni? Daripada mana? Daripada orang alimnya. Maka orang, dah, orang alim dulu masuk, awak punca daripada situ. Lalu, tanya orang alim, apa yang awak layak untuk masuk syurga? Sebab saya belajar, kerana Allah, saya ajar orang, gini. Saya yang layak masuk syurga dulu. Nah, masuk syurga dulu. Lalu malaikat waktu sang, orang alim kan dulu. Nah, tapi orang alim ni, dia ada ilmu sampai situ tak? Dia kata apa? Tak apa, orang kaya masuk syurga. Dia pula waktu sang. Orang kaya masuk syurga dulu. Apa? Sebab dia kaya. Dia keluar zakat. Banyak harta dia keluarkan. Sehingga saya boleh juga harta tersebut. Saya pun dapat tumpang belajar. Punca saya dapat belajar sebab dia lah. Nah. Haa, itulah. Maka orang kaya masuk syurga dulu. Kalau orang tanya, siapa orang masuk syurga dulu? Orang kaya. Siapa orang miskin kau? Nah. Orang miskin jangan pula kata. Tu masuk syurga pula ke? Siapa dulu ya? Ha, siapa dulu tu dalam keadaan bernikmat-nikmat tu, berebut tu. Ha, malaikat campur tangan tu. Saya nak katakan, raya nyari tu, suka ang nyari tu tau. Eh, siapa berebut kita kata dia. Orang ni, malaikat pun campur tangan. Eh, begitu. Masuk syurga belaka. Hari tu adalah hari raya. Sebab apa orang mukmin masuk ke dalam syurga dan selamat daripada api neraka. Dan yang ke akhir sekali, saudara-saudari. Raya tak akhir sekali ni. Raya apa ni? Iaitulah, al-yawmul ladhi yanzurul abdu ila rabbihi fahuwa yawmul aid. Hari seseorang mukmin tu tengok Allah Subhanahu wa taala. Waktu hari raya sungguh tu. Besar sekali hari raya, paling besar sekali. Orang mukmin akan tengok Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan besarnya kita, iman kita ni besar sebenarnya pahala dia. Tadi kita sembahyang garik ni. Kita sujud. Kita sujud siapa? Ke Allah.
Kita rokok ke Allah. Kita kata subhanarabbiyal a'la, kita puji Allah. Kita Rabbi firli, kita minta dengan Allah. Kita bertaubat pula pada Allah. Rabbi firli warhamni tu. Wajiburni tu ialah hak lain. Dah. Kita orang panggil apa? Kita puji Allah. Alhamdulillah Rabbi alami. Kita menyatakan kita semua Allah. Kita nampak dah Allah. Dah. Makna apa tu? Menunjukkan kita ni ada iman tu. Ha, iman ada tu. Ha, yang pertama. Yang kedua, sebab apa yang kita terus-menerus buat ibadat? Kekis semayang isa pula. Esok pagi-pagi semayang subuh pula. Kena setengah-setengah orang pula semayang tahajud pula. Pas daripada tu semayang duha pula. Pas masuk zuhur esok semayang zuhur pula. Pergi masjid pula. Sebab apa yang begitu begitu sekali yang kita ni korbankan diri kita ni siapa nak sembah Allah? Sebab apa? Yang pertama iman. Yang kedua, mahabbatullah. Sebab kita sayangkan Allah. Betul tak? Kita kasih pada Allah. Kalau orang tanya kita, apa buat gitu? Sebab aku kasih pada Allah. Bila kita kasih pada Allah, kita tak pernah tengok dia. Ha, tu pelik ya? Nah, betul tak pernah tengok dia? Maka, kita sujud ke dia, kita rokok ke dia, kita tasbih ke dia, kita puji dia, kita sembah dia, tak pernah tengok. Tiba-tiba dia beri satu keadaan. Iaitulah kita dapat tengok dia. Allah sukanya hati. Tak? Kita tengok. Apa nama ni? Kita tengok Tuhan yang kita sembah lama ni. Allah. Kita jumpa Tuhan yang kita sembah lama ni. Faham tak? Yang kita puji selama ni. Masya Allah. Hari tu memang hari raya sungguhlah. Nikmat yang sangat-sangat besar. Tak? Kita berjumpa dengan kekasih kita. Iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jumpa dengan orang yang kita bertasbih. Kita sujud lama ni. Kita tengok. Ha, tengok guana. Tengok yang tidak ada guana. Ha, deh. Tengok yang laisa kamitsli syai. Jangan bayanglah tengok kiri ke belah kanan. Ke depan kita nenggok ke dok. Ha, jangan tanya tu. Neh. Allah ta'ala tak sama dengan makhluk. Tengok guana. Tengok dok guana. Yang pentingnya tengok. Tengok. Sebab dalam Quran kata. Wujuhun yawma idhin nadhirah. Ila rabbiha. Nadhirah, muka-muka pada hari itu berseri-seri. Mereka akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun kata innakum satarauna rabbakum ayyana. Kamu akan tengok Tuhan setengok-tengok sungguh. Bukan tengok simbol-simbol je, dok tengok sungguh-sungguh ni. Ha, inilah kelebihan yang diberikan kepada orang Islam, dan hari itu adalah hari raya yang paling gaya sekali ya. Hari yang paling gembira sekali, hari yang paling nikmat sekali ialah hari kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ah, jangan bayang tengok Allah kiri kanan saya macam ah ni, saya tak teranglah waktu. Waktu biar ustaz sengaja suruh dengar cerita pula tau. Ah, tak nak cerita pula saya dah. Ah, jadi waktu saya nak ceritakan itulah hari raya. Ada berapa dah raya? 7. Kita kena raya 7/7. Nah, bayangkan kita raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, tak nak mati nak raya tarak. Oh, boleh dah. Dah lagi tu hari raya hok masa neti dak raya tarak, dak raya jatuh pawono tu. Nah. Ha, tu ataupun hari raya hok nombor 6 masa syurga, tak ada juga senara. Yang tengok Allah, tak ada juga senara. Oh, Allah rugi. Dah. Ha, jadi sebab tu biarlah kita imbang. Raya ni biar kita raya 7 raya, bukan 7 hari, 7 raya. Jadi itu yang sebenarnya isa ke tak lagi? Isa dah. Ha, tekat tu lah. Ha, jadi tajuk hari ni lah tajuk Hari Raya. Jadi selamat Hari Raya sekali lagi lah. Ha, jadi setakat tu je. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna wa fiqna. Wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ja'alna min alladhi min alwujuhi yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.